na rice pick ko dah tahu dah. Dia kena bangun ni, Mat. Oh, okey okey. Maklumlah. Ni tak biasa sangat ni, baru first time. Terima kasih Datu Yang Dipertua atas ruang yang diberikan untuk saya berucap pada perbahasan belanjawan pada kali ini. Setelah mendengar belanjawan yang telah dibentangkan yang penuh dengan banyak drama dia. Saya ada 5 penggal ahli parlimen. Di sini tak pernah saya nampak sampai taksi driver pun ikut. Sampai orang asli pun kita bentangkan di Dewan Yang Mulia ini. Menyedari hakikat bahawa keadaan ekonomi bukan hanya dunia, bahkan juga negara dan rantau ini agak lembab. Dan hasil negara pun mengecut. Keadaan yang tidak begitu sehat. Sepatutnya dalam amanah yang diberikan kepada kita oleh pihak rakyat mengurus kekayaan ini, harus kita berpegang dan berpaut dengan amanah keupayaan kita, kemampuan kita, berbelanja berlandaskan dengan hasil yang kita perolehi. Kalau kita lihat dari belanjawan yang dibentangkan, ada peningkatan dia. Sedang kita sedar dan tahu bahawa ekonomi dunia merudum. Keadaan ekonomi negara kita yang agak lembab pada saat ini, hasil minyak, pengangguran, likuiditi dalam sistem kewangan negara semakin berkurangan. Tapi kita lagi pada kali ini berbelanja tambahan. Hasil negara dalam belanjawan ini yang dinyatakan dalam bukunya dan pembentangan dia ialah sejumlah 219 bilion. Tapi belanja negara kita dalam belanjawan ini 260 bilion. Maknanya defisit lagi pada kali ini dalam lingkungan 40 bilion lebih. Bayangkan keadaan ini yang membimbangkan bukan hanya takat kita selaku pemimpin, bahkan juga generasi anak-anak muda kita yang akan menanggung beban ini di masa yang mendatang. Dan saya amat bimbang jurang pendapatan bulanan contohnya, ya, antara golongan miskin, sederhana dan kaya di Malaysia adalah di antara yang terbesar. Jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lain seperti Thailand, Filipina dan Singapura. Perkara ini jelas di dalam laporan yang telah dikeluarkan oleh United Nations Human Development Report. Kemiskinan tegar masih lagi menjadi masalah besar di seluruh negara, termasuk Sabah dan Sarawak, iaitu sejumlah lebih daripada 15,000 masih lagi tergolong daripada miskin yang tegar. Itu tidak masuk ketidakseimbangan pembangunan dan kemajuan yang dinikmati oleh bukan hanya rantau regional development yang ada di dalam negara kita. Rantau di wilayah Semenanjung, di wilayah Sabah dan Sarawak seperti rakan-rakan saya, ahli parlimen daripada Sendakan dan sebelum ini banyak mengutarakan tentang ketidakseimbangan. Walau kita mendengar dari segi belanjawan ini bajet menjamin perpaduan. Macam mana you nak jamin perpaduan? Sedang belanjanya pun tak seimbang di kalangan negeri-negeri yang terdesak, yang keadaan dia miskin, rakyatnya jumlahnya mungkin statistik pun tak dapat gambarkan. Kalau kita masuk ke pelosok di negeri Sarawak, di negeri Sabah, na'udzubillah, statistik yang kita gambarkan seakan-akan baik sangat. Ada nelayan pada hari ini yang pendapatan mereka banyak bergantung, ya, daripada hasil bot yang kecil. Hari ini bot pun dah diharamkan oleh kena ada kes lanun di pantai timur negeri Sabah. Bukan ada lanun pun di Kota Kinabalu, pam bot pun diharamkan, menjadi hambatan, ya, rakyat yang banyak bergantung untuk mencari nafkah hidup mereka, untuk belanja anak setiap hari, ya, bukan hanya masuk ke sekolah, dah pun diharamkan oleh pihak pemerintah. Mananya pengurusan nak menjaga keselamatan pun, the focus is not there dengan izin, ya, bukan itu yang melanun pambut Abu Sayyaf yang melanun, tapi diharamkan pambut dia. Ada lanun yang terpaksa pergi merampas nelayan di laut, tapi ada lanun yang duduk di rumah pun boleh dapat berbilion-bilion. Ha, itu adakah ini lanun yang lebih teruk daripada lanun di laut ni?
Yang itu tak nampak sangat, tapi kesan dia ini yang dia cakap. Korupsi orang kecil, kecil-kecilan ya. Korupsinya orang yang besar, besar sungguh dia punya. Ya. Tapi Datuk Yang Dipertua yang membimbangkan saya. Ya. Dari segi keadaan tambahan pula dengan masalah pengangguran yang semakin meningkat saban tahun. Bayangkan pengangguran pada hari ini 3.3%. Ya. Dan ada peningkatan dia berbanding dengan yang dahulu. Bukan setakat dari segi dalam masa yang sama berlaku lambakan pengangguran di Malaysia pada masa kini sehingga lulusan ijazah farmasi, kedoktoran, pergigian masih lagi mengambil masa yang cukup lama untuk diserapkan penempatan latihan amalia di hospital-hospital kerajaan. Terdapat juga jangkaan para cendekiawan pasaran bekerja yang menyatakan bahawa kadar pengangguran di negara ini akan melonjak kepada 3.5% secara purata berbanding 3.2% yang direkodkan tahun lalu. Untuk rekod seramai 200,000 siswa menganggur di Malaysia pada masa ini. Ini belum termasuk rakyat Malaysia yang kehilangan pekerjaan MAS, Petronas, institusi perbankan. Kita nampak dah ada pun pengumuman beberapa institusi perbankan, syarikat-syarikat swasta yang tak dilaporkan di dalam media sosial. Ya? Sungguh banyak. Syarikat-syarikat orang cakap katup, tutup. Oleh kena perniagaan mereka dah merudum. Hutang negara yang dicatatkan di bawah pentadbiran yang amat berhormat Datuk Seri Muhammad Najib sepanjang tempoh 2009 ini, ya, yang kini telah pun berjaya mengumpul hampir 3 kali ganda berbanding hutang negara pada tahun 2009, iaitu sebanyak 250 bilion. Bayangkan hutang negara dah meningkat 250 bilion. Household debt 800 billion lebih utang household debt kita seisi rumah. Membimbangkan kita keadaan ini. Dan ini pula belanjawan kita yang tak berhemah. Tak ada gambaran yang saya dapat lihat dalam belanjawan ini yang menyatakan dah minyak menurun, bagaimana langkah-langkah yang kita akan lakukan, physical development yang harus kita lakukan untuk pastikan negara ini boleh bersaing, boleh bertahan dalam keadaan kegawatan ekonomi bukan hanya di rantau, di peringkat dunia. Ya. Yang saya nampak banyak belanja, seperti disebutkan oleh kawan-kawan saya. Ya. Perbelanjaan berbagai, ya, termasuklah kadang-kadang kalau rakan saya daripada Jasin tadi sebut berhemat nak belanja, pengurusan GLC belanja pun perlu kerajaan bertanggungjawab. Dalam keadaan rakyat di negara ini berhadapan seperti lontaran ahli-ahli parlimen, masalah kesihatan mereka, perubatan mereka. Kini kita hanya raikan perbelanjaan khazana yang diwujudkan oleh kerajaan untuk menjaga harta dan kekayaan negara ini dengan baik. Tapi malangnya diwar-warkan khazana berbelanja, return to the public at large, to the people at large, 650 juta untuk nak baikkan tugu peringatan park macam di New York dan juga Hyde Park. Bagaimana pertimbangan kita selaku pemerintah? Yang mana rakyat dahagakan bantuan perubatan nak menyambung nyawa, nak menjadi sehat. 650 juta sedap mata memandang. Pimpinan harus sepatutnya direct bagi arahan atau bagi panduan kepada GLC-GLC yang ada di negara ini menggunakan hasil yang mereka perolehi daripada pembabitan mereka atas sokongan kerajaan. Berbagai projek-projek yang diberikan kepada mereka untuk dikembalikan atas berdasarkan keperluan yang terdesak. Ya? Bukan keperluan pelancong sedap mata memandang kita berpusing kat tugu peringatan. Ya? Belanja 600 juta. Bayangkan kalau buat hospital, ya? Bayangkan kalau buat sekolah. Bukankah itu manfaatnya kepada anak bangsa kita? Di dalam belanjawan ini, juga kita dapat melihat. Semalam, saya ucapkan tahniah kepada rakan saya yang berhormat Tambun. Ya?
bekas Menteri Kewangan, yang mendedahkan tentang pengurusan 1MDB. Rakan-rakan tadi bangkit tentang 1MDB. Tak termasuk dalam bayaran yang dijanjikan. Ya? Itu bayaran hutang luar negara, bayaran bank, berbagai-bagai. Tapi yang guaranteed loan, this is part and parcel, they raise bond. Bond dah ditingkatkan atas jaminan kerajaan. Saya nak tanya, dah berapa harta kerajaan pada hari ini? Di Putrajaya, Hospital Putrajaya, bangunan perumahan pegawai-pegawai kerajaan yang digunakan sebagai cagaran kerajaan untuk raise bond security. Saya nak tanya tu di Dewan Yang Mulia ni. Ini untuk masa depan anak bangsa kita. This is amanah yang diberikan. Dan berapa banyak daripada harta ini digunakan semata-mata nakkan raise bond, lepas itu utang. Dan utang ini dibelanjakan ya untuk nak pastikan supaya projek-projek ada imbuhan dia. 1MDB langsung tak disentuh dalam belanjawan. Walhal kita tahu dan sedar bahawa seperti yang disebutkan oleh Yang Berhormat Tambun semalam, keadaan dia, tanah kerajaan yang terbesar di Kuala Lumpur dua saja. Satu, Jalan Pudu, itu dah bagi ke JLC. Yang satu lagi, Sungai Besi. Masa saya ingat timbalan Menteri Pertahanan, kita pertahankan benda ni. Timbalan Menteri Pertahanan bertahan. Ada cadangan nak membangunkan, kita tahan. Miliknya permodalan Bumi Putra. Hari ini dah diserahkan seperti apa yang disebutkan oleh Tambun. 60% milik tanah ini yang dikatakan, you know, this is the most expensive land in this country. In Kuala Lumpur, 3,000, 4,000 kaki persegi dah jual ke pelabur syarikat China. 60%. Lepas itu pula Tambun katakan nak bayar tahun 2020. La haula wala quwata. Itu Tambun yang kata dia bekas Menteri Kewangan. 2020 semalam dia sebut. Bayangkan Pak Mantelo pun nak berniaga, boleh maju. You are given a land that size dengan izin Datuk Speaker, and then the time frame for you to pay six years. Macam saya nak sewa, nak beli kereta, tak payah nak bayar 5 tahun. Bayar kereta, hari ini tunggu 5 tahun baru bayar. Jadi Uber pun saya boleh dah bayar dia punya tu. Bayangkan. Tapi laungan bukan main sedap. Perjuangan bangsa, perjuangan agama untuk kepentingan negara, sedap telinga mendengar. Ini yang saya bimbang sangat. Keadaan pengurusan pentadbiran ya, yang perlu kita ketengahkan untuk perbetulkan. Teguran harus dilakukan. Bukan untuk kepentingan untuk duduk di kursi yang sedap dan lok macam ni. Nak jadi menteri, nak jadi jawatan apakah. Ya? Ini yang penting kepada kita. Bukan untuk kita. Untuk agama. Untuk negara kita. Ya? Kalau ada kemungkaran, perlu ditegur. Jangan hanya duduk di bangku yang ampuh. Saya harap kita pun tak tahu apa sudahnya dengan 1MDB. Saya masih ingat dulu masa saya di peringkat kabinet, kita persoalkan nak minta bayaran 3 bilion pun kita persoalkan. Saya ingat rakan-rakan saya pun tahu. Ya? Saya tak tahu dah berapa bayaran dah diberlakukan sekarang. 40 lebih, 50 bilion. Ya? Satu pelaburan yang disebutkan oleh rakan-rakan tadi, an investment which can give good return. Investment apa yang kita ni? Tapi bukan main tomahan kita berikan, lontarkan kepada Tun Mahathir bekas Perdana Menteri kita. Bail out MAS, bail out Proton. Tapi sedarkah kita Proton, kereta Proton pun berjalan di jalan raya. 30,000 anak bangsa kita vendor dia. MAS sampai sekarang boleh terbang walaupun rugi. Tapi berapa ribu anak-anak bangsa kita yang bekerja di bawah MAS. 1MDB ini saya tak nampak. Yang saya nampak Arul Kanda saja yang bekerja. Pelaburan apa yang kita lihat? What investment return that we get out of this? Ini yang kita nak tanya, ini yang kita nak soal.
selaku wakil kepada rakyat bertanggungjawab amanah ini yang perlu dijelaskan. Kena ketidakupayaan kelak kita membayar menjejaskan hasil negara kita mengucut. Ini yang rakyat nak minta jambatan, nak minta bekalan air. Saya akan sebut sedikit tentang jambatan air. Ini yang membimbangkan kita, keadaan-keadaan seumpama ini. Kesan dia cukup besar, tapi tak ada permaluman, tak boleh debat. Kesan dia bukan hanya tak pernah saya alami. Di merata tempat, di seluruh dunia, di Switzerland, di Singapura, bukan hanya bank kena tutup, pegawai-pegawai bank pun under criminal charges. Takkan kita tak rasa keadaan ini pertanggungjawaban kita selaku negara, selaku pemimpin yang harus kita pertingkatkan keupayaan kita mengharumkan negara, meningkatkan keupayaan ekonomi negara supaya generasi yang mendatang dapat kita tingkatkan keupayaan mereka. Saya juga ingin menyentuh Dato' ini betul. Nak bagi ya, Mak? Ya, untuk Pahat. Yang berhormat dan Datuk Yang Dipertua, dalam perbahasan dari pihak sana selalu menyebutkan soal persepsi, imej buruk yang selalu dikaitkan dengan pihak pembangkang. Apakah Yang Berhormat bersetuju kalau saya katakan imej buruk negara, persepsi buruk negara, persepsi buruk terhadap negara, terhadap pimpinan, itu dibina oleh pimpinan khususnya Perdana Menteri sendiri? Bagaimana pandangan Yang Berhormat? Terima kasih Ahli Yang Berhormat. Sebenarnya nak mengukur insan manusia ini jangan hanya ukur daripada cakap dan ucapan dia. Ukur daripada perbuatan, itu kebenaran. Saya pergi umrah beberapa bulan yang lalu. Bila saya pergi umrah, saya naik kereta, drivernya orang Syria, 48 tahun, jurnalis. Saya tertanya, dia tanya saya, "Where you from, sir?" Saya beritahu, "I'm from Malaysia." "Oh, Tun Mahathir, Dr. Mahathir." I say, "Why you mention Dr. Mahathir?" "He was the one who advised our leaders in Syria those days." Maka dengan itulah ada prasarana dia cakap di sini. Saya tak tanya pun. Ya? Oleh kerana itu yang saya kata tadi, perbuatan manusia itu kebenaran. Akan dilaungkan, didendangkan oleh masyarakat yang nampak kebaikan berbanding dengan keburukan. Ya? Jadi, oleh kerana masa agak singkat ini, saya berharap sungguh, Datuk Speaker. Saya juga ingin menyentuh tentang pendidikan ini. Saya kesal dengan peruntukan yang diberikan kepada bidang pendidikan pada kali ini, khususnya kepada Kementerian Pengajian Tinggi, Kementerian Pendidikan secara keseluruhannya. Saya yang jelasnya, saya dah senada dengan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak. Ya? Bila dia menyatakan beliau sudah letih minta peruntukan dari Kerajaan Persekutuan, tapi kecewa dengan apa yang diberikan. Walaupun dalam pilihan raya yang lalu, Sarawak telah memberi kemenangan yang lebih besar berbanding dengan pilihan raya yang lepas, tapi kerajaan pada hari ini seolah-olah tidak menghargai sumbangan dan sokongan rakyat Sarawak kepada kerajaan yang ada di negeri Sarawak. Buktinya, menteri yang dipertanggungjawabkan untuk bidang pendidikan negeri Sarawak, Yang Berhormat Datuk Fatimah Abdullah, acap kali menyatakan bahawa dana bidang pendidikan yang disalurkan oleh Kerajaan Persekutuan tidak mencukupi untuk menampung keperluan pembangunan bidang pendidikan yang mendesak di Sarawak. Tahun lalu, 400 juta dipohon untuk menampung keperluan 483 sekolah daib di seluruh negeri Sarawak. Tapi hanya 95 juta diberikan dan diluluskan oleh Kerajaan Persekutuan. Masih banyak sekolah lagi yang didirikan menggunakan papan. Bukan hanya di Sarawak, termasuk di negeri Sabah. Sekolah-sekolah yang daib dibina menggunakan papan anak-anak kita. Ada sekolah di Kota Merudu. Ya? Rakan saya daripada ni Kota Merudu, bila saya dulu menjadi menteri buat lawatan. Ya? Lantai, tak ada lantai langsung, simen pun. Tanah liat, bila hujan licin.
Ya. Itu yang membimbangkan kita kadang-kadang. Sekolah sebagai satu sektor yang amat kita titik beratkan, human resource development di negara ini. Ini yang kita anggap seakan-akan enteng. Tubuh peringatan lagi bagus untuk belanja 600 juta. Ya. Yang hanya sedap mata memandang. Ya. Datuk yang dipertua, dari segi keselamatan, saya juga kesal dengan tindak tanduk langkah-langkah yang selama ini kita lakukan terhadap ancaman khususnya di kawasan saya sendiri. Ya. Di mana saban kali ada yang menyatakan setiap penculikan berlaku, don't worry, dengan izin, all will be taken care. Dah 5 kali lah insiden tahun-tahun lalu saja, penculikan. Ya. Dan 5 kali penculikan ini, kalau kita dengar, belanja bukan main sedap. Berbilion-bilion duit yang ada. Belanja sistem peralatan pertahanan, di mana kita gunakan peralatan ini? Dengan izin, Datuk Speaker, we are not putting the resources that we have at the right place, where it's more needed. Ini tak. Kita letakkan peralatan-peralatan yang kita gunakan, contohlah macam di Labuan, base helikopter ke situ, berapa kerap sangat kena lanun Labuan tu. Pengkalan tentera darat di Lokawi, kes berapa kali kena Lokawi ni kena lanun. Yang amat berhormat, Perdana Menteri mengumumkan, kita akan luluskan satu batalion di pantai timur Sabah. Satu suku batalion di Kinibatangan pun tidak ada. Bayangkan keselamatan. Bila saya turun ke bawah, melihat keadaan ini, sehingga ada yang menyatakan masalah nak beli minyak petrol pun tak cukup. Bot. Beli minyak petrol pun tak cukup. Bukan saya yang cakap, ini pegawai-pegawai keselamatan. Luahkan perasaan, kebimbangan, maintenance, keupayaan kewangan yang kita tak salurkan. Ya. Untuk kepentingan kedaulatan negara, tercemar nama negara kita. Nyawa manusia tidak terjaga bila keadaan ini berlaku. Ya. Masa agak singkat sangat. Saya nak sebut sedikit sebanyak tentang perbezaan pembangunan yang tidak seimbang di antara Sabah dan Sarawak dan Semenanjung. Ya. Kita melihat negeri Sabah contohnya. Negeri yang cukup kaya. Di antara yang terkaya sumber semula jadi dia, sumber alam dia, minyak terbesar, gas pengeluar terbesar, kelapa sawit yang pengeluar terbesar, pokok termasuk di Sabah, kayu balak lagi banyak. Negerinya kaya, rakyatnya miskin, pimpinannya kaya. Termasuk Jabatan Air pun. Jabatan Naik pun. Itu yang saya lihat, kadang-kadang bila berlaku seumpama ini, kerajaan bagi peruntukan. Bukan hanya daripada kerajaan persekutuan kerajaan negeri. Saban tahun belanjawan negeri, 400 juta, 500 juta ringgit bagi untuk Jabatan Naik. Apa yang berlaku? Oh, berlaku. Jumpa duit di pejabat sampai berpuluh juta. Tak masuk lagi di bank account, tak masuk lagi di rumah. Oh, tapi yang tuduh, oh, dulu Menteri KKLW. Bukan main sedap dia tuduh. Menteri Infrastruktur Negeri Sabah cakap, tak tahu betul ke tak betul kan. Ya. Ahli Parlimen Keningau. Saya kesal keadaan ini. Siasat-siasat SPRM, dig to the bottom of it. Jangan hanya sedap menuduh manusia, ya, tentang keadaan-keadaan sebuah ini. Ya. Yang menyatakan, saya tahu, rakan-rakan ahli parlimen pun tahu. Saya buat lawatan ke kawasan-kawasan seperti di Tuaran, YB Wilfred Bumbrin. Pegawai daerah pun takut hadir dengan saya. Engineer pun tak hadir. Ini MP Ranau pun tahu. Boykot sana, boykot sini. Dan ini Jabatan Naik, state agency. Yang saya tu pun tak kenal. Tak tahu. Tak pernah jumpa pun. Dan simpan duit cukup banyak. Ah, lepas itu dia kata, inilah. Pasal saya dah masuk pembangkang kan.
Jadi bila masuk pembangkang ni macam-macam lah cerita dia. Ketidakseimbangan dia. Ya, saya kesal kadang-kadang, contohnya dari segi pembangunan, belanjawan baru-baru ini, yang amat berhormat menyatakan, belanja nak buat kereta api daripada Lembah Kelang sampai East Coast, Kelantan. 55 bilion. Tahun lalu belanja untuk LRT 27 bilion. Dah hampir 70-80 bilion belanja. Di Sabah digambar gemburkan 20 bilion Pen Borneo. Termasuklah daripada Pen Borneo kononnya ada bermula dari Tawau. Siapa cakap daripada Tawau tu Pen Borneo? Jalan daripada Tawau ke Semporna, saya pohon daripada masa itu Menteri Kerja Raya, Sami Belu. Dah lama dah. Lepas itu masukkan dia dalam rancangan Malaysia ke-9. Yang laksanakan projek ini dalam rancangan Malaysia ke-9 ialah ahli parlimen daripada TAM, PIN, masa Menteri Kerja Raya. Tak cakap bohong ni. Yang benar dia. Tapi ucapan ada setengah pemimpin, this is part and parcel of Pen Borneo. Oh, bukan main. Rakyat dengar betul ke ini tak betul? Ini kadang-kadang macam-macam. Kita manusia ni, la haula wala quwata. Jangan lupa manusia mungkin tidak nampak, Allah Subhanahu wa taala nampak apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Ya. Ya. Jadi saya cukup kesal tentang keadaan ini, tapi tak apalah. Bagi SPRM siasat. Ya. Apa yang berlaku? Ketirisan dalam belanjawan pada kali ini dengar bukan main sedap. But how about our delivery system? Our delivery system. Ya. Saya masa dulu, masa ingat dalam kerajaan, 40% delivery system down. Ya. Bunyi sedap tapi pelaksanaan terbantut. Banyak kementerian-kementerian. Ya. Rakan-rakan pun tahu ni. Ada yang tak tercapai, brought forward, duit tak tahu balik ke mana. Ini belanja 260 bilion, daripada 260 bilion ini berapa peruntukan yang dapat dilaksanakan sampai ke akar rumput. Kita dari Sabah tak minta lah kereta api. Kita tak minta kereta api. Kita minta jalan. Jalan pun tak payah dah dual carriage dia. Jalan satu pun boleh lah. Ya? Itu yang kita minta. Takkanlah negeri yang begini kaya, Sarawak yang terdesak memerlukan bantuan, peruntukan yang kita berikan bertahun-tahun, lambat kelang, ya, kereta api, ya, monorail, jalan bertingkat-tingkat, rakyat di peringkat luar bandar ini yang memerlukan dahagakan pembelaan daripada pihak pemerintah. Semakin tahun semakin perbezaan pendapatannya, jaraknya semakin jauh ketinggalan. Jadi Datuk Yang Dipertua, saya berharap sungguh agar usaha untuk memastikan bukan hanya dari segi pembangunan seimbang ini dapat kita lakukan. Masa Lim Kenyek dulu masih hidup, Menteri Komoditi, saya ada suarakan, di Sabah ini kelapa sawit paling banyak. Tapi masalah dia, downstream processing pun tak ada. Nak buat lilin, nak buat candle, nak buat minyak pun. Tapi negeri yang paling besar tanam kelapa sawit kat Sabah. Downstream tak ada. Semuanya downstream kat sini je. Kat Semenanjung ni. Negeri yang paling besar mengeluarkan gas, negeri Sabah. Tapi tung gas yang paling mahal kat Sabah. Dah 50 tahun lebih, tung gas pun Sabah tak boleh keluarkan. Takkanlah daib seumpama itu yang berhormat Kinabatangan, takkan tak tahu. Ranau, kita pengeluar gas yang terbesar, kelapa sawit yang terbesar, downstream is not there. Maka dengan itulah anak-anak kita daripada Sabah Sarawak terpaksa berhijrah daripada Sabah ke Semenanjung ini, di Johor, di Lembah Kelang. Ada yang sampai ke Singapura nak mencari nafkah hidup mereka. Takkan kita tak boleh seimbangi? Takkan kita selaku pemerintah yang diamanakan tak melihat keadaan ini? Kita dikelilingi oleh kaki yang ampuh. Kaki yang mengampunya di sekeliling untuk mengurus kekayaan ini. Maka saya yakin, saya bimbang apa yang berlaku terhadap negara-negara jiran kita seperti Filipina,
Ya. Saya masih ingat tahun 70-an Filipina, the same kind of environment dengan ini. Ekonomi dia merudung, kes-kes macam-macam. Pencurian, penculikan, pembunuhan berlaku, unemployment is there. Maka dengan itu, ya, membimbangkan saya keadaan seumpama ini. Belanjawan yang ada pada kali ini, saya kesal kerana ianya tidak menjurus ke arah, bukan hanya memantapkan dari segi struktur negara kita mentadbir kekayaan yang amat terbatas, tapi berlandaskan dengan apa yang kita lihat, perbelanjaan semakin meningkat. Tidak ada langkah-langkah penjimatan dia. Dari segi itu, meningkatkan hasil peluang pekerjaan anak bangsa kita, poverty level dia semakin meningkat. Perbedaan dari segi luar bandar dalam bandar, ya, wilayah-wilayah yang ada semakin ketara kelihatan. Terima kasih banyak, Datuk Speaker, atas ruang yang diberikan kepada saya untuk berucap.